Hello guys, welcome back to GoGirl TV. Di video kali ini, GoGirl mau ngasih challenge yang bikin kenyang nih. Nyobain makanan kekinian yang murah versus yang mahal. Penasaran kan? Yuk langsung aja. Yang ini sih lebih suka yang ini karena ini tadi lebih sweet, rasanya lebih manis, vanilanya lebih berasa. Karena gua enggak terlalu suka yang manis-manis banget. Kalau aku sukanya yang sama sih yang ini. Yang suka ini sih. Iya. Ini lebih terlalu legit. Kalau yang ini apa sih? Kayak enak. Iya kan kalau banyak jadi nekim yang ini. Heeh. Gede dong. Gue sih yang ini nih, sama. Yeay! Ini kayak acung kondangan. Tapi enak. Ini enak. Enggak enakan yang ini. Sekali lagi. Enak. Enggak enakan yang ini. Tapi ini aslinya enggak. Keren. Biasanya kalau di bioskop lebih kuning. Tapi nih, kayaknya nih di abang-abang nih. Ini, oh ada yang gosong. Iya. XX1 nih pasti. Ini manis sih. Player tancap. Tapi yang ini. Yeay! Lebih jelas. Ini enggak jelas nih. Ini lebih asin. Lebih asin. Ini enggak terlalu asin. Aku pilih ini sih. Kalau gue lebih suka yang ini. Yeay! Baunya kayak ikan teri. Kalau dari penampilan sih beda. Lebih fishy yang ini sih. Ya. Ya kan kak. Yang ini jatuhnya cuma kayak kerupuk. Kayak rasanya kayak kerupuk gitu. Tapi ya udah. Yang ini aku ya komen kita ya. Apa yang ini? Yeay! Enakan ini daripada ini. Bumbunya terlalu rempah banget. Kalau ini tuh lebih rasa ikan, jadi lebih enak. Ini kayak pangsit ya, bumbunya berasa. Ini bumbunya berasa banget. Kayak ini cuma sekedar ikan, menurut lu? Iya, ini ikannya berasa nih, kalau ini bumbunya nih. Gue suka yang ini nih. Yeay! Bumbunya. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel GoGirl TV karena masih banyak video yang menarik buat ditonton. See you di next video, bye!